Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam ruangan Bayan Linnas pada kali ini, Alhamdulillah anak-anak kita sudah berada di rumah dalam musim cuti sekolah. Soalannya, apa yang sepatutnya kita isi kepada anak-anak kita? Alhamdulillah, saya dapati sebahagian ibu bapa bahkan ramai yang amat bijak untuk menyusung atur waktu anak-anak tersebut ketika berada di rumah. Ada yang telah menetapkan anak-anak mesti membaca satu buku sehari. Ada yang anak-anak disuruh membaca Al-Quran satu juzuk sehari. Ada yang menyuruh anak-anak untuk hadir ke tuition, ke majlis ilmu. Ada yang masuk kem tahfiz. Tetapi bukanlah bersifat sepanjang masa, tetapi supaya anak-anak itu tidak terlara dan terlalai yang amat apabila ia hanya bermain sehingga akhirnya tidak ada lagi untuk ke arah mendapatkan ilmu dan memanfaatkan masa dengan perkara yang berfaedah. Justru saya syorkan para ibu bapa membuat penjadualan yang terbaik untuk anak-anak. Sekurang-kurangnya ada masa yang dikhususkan untuk menimba ilmu, menambahkan maklumat. Saat yang sama diberi hak untuk fizikal anak-anak untuk menenangkan dan merehatkan fikiran dan untuk mengkuatkan tubuh badan melalui riadah. Maka apabila kita sekalikan keseluruhannya, di samping kita ada bersama anak-anak, maka kita nak sekurang-kurangnya quality times berlaku semasa cuti kanak-kanak yang kita tidak biarkan dengan sebebas-bebasnya. Kalau tidak, dia membawa kepada keterbabasan anak-anak kita. Kita tidak nak mereka zero dalam acara ibadat, begitu juga kosong dalam acara mendapatkan ilmu serta manfaat ilmiah. Maka kita sekalikan alangkah baiknya. Boleh jadi beberapa kursus-kursus pendek yang tidak mengambil masa yang panjang perlu diisi, termasuk mukhayyam tarbawi, untuk melatih anak-anak sebuah kesedaran, kefahaman yang terbaik untuk ditalakan dan dituju ke arah kehebatan dalam kehidupan ini. InsyaAllah, saya yakin dan saya percaya tak kala kita dapat didik anak-anak kita, anak-anak kita layak mendapat kedudukan sebagai generasi Rabbani, generasi yang menjadi generasi yang diidam-idamkan oleh ibu bapa. Mudah-mudahan anak-anak kita ini sentiasa elok dengan pembelajaran, dengan ilmu dan juga akhlak yang kita sulamkan mereka sejak daripada kecil lagi, dan mereka akan membesar dalam keadaan kepatuhan kepada Allah, ketaatan kepada ibu bapa, penghormatan kepada orang-orang tua, mempunyai akhlak yang tinggi. Akhir kalam, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi zuriat yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan ucapan selamat menyambut waktu untuk cuti persekolahan kepada anak-anak, dan gunakanlah masa sebaik-baiknya, insya-Allah memberi manfaat kepada hidup kita.